Salah satu gol kontroversial di Bundesliga, kejadian ini terjadi ketika Bayer Leverkusen bertanding melawan Hoffenheim pada pekan ke-9 Bundesliga 2013-2014. Ketika itu, bola tandukan Stefan Kisling dari sepak pojok Gonzalo Castro terlihat tidak on target, tapi ajaibnya, bola bisa masuk ke gawang Hoffenheim dari sisi kanan luar gawang. Karena goib, gol ini sampai dijuluki Phantom Goal pada laman YouTube Bundesliga. Gol tersebut bisa terjadi karena wasit Felix Bridge tidak melihat para pemain Hoffenheim melakukan perlawanan. Saat itu juga belum diterapkan teknologi VAR di Bundesliga.